Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau GTA 5 itu gratis. Jadi GTA 5 itu gratis dikeluarin sama Epic Gaming, ngeluarin GTA 5 gratis. Sebelumnya nih ya, subscribe channel gue dan jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih yang udah subscribe sebelumnya dari awal. Nih langsung aja ke tutorialnya ya. Pertama kalian harus ke websitenya dulu, Epic Gaming Store. Kalian ke Epic Gaming Store. Langsung ini kan muncul ya homepage-nya. Nah, kalian lihat kan ada GTA 5 gratis semuanya. Jadi sebelumnya kalian harus download launcher-nya dulu. Nih, launcher-nya di sini. Launcher tuh kayak Steam-nya aja, kayak aplikasinya. Download. Nah, udah ke-download. Nah, pokoknya kalau udah ke-download, kalau gua udah download ya, jadi enggak usah dilanjutin. Ini kalian udah download, langsung ikutin aja apa sih ini, step by stepnya, next. Kalau kan gue udah download nih. Nah, habis itu kalian buka Epic Gaming Store-nya, ke store. Nah, muncul lagi homepage kayak gini. Kalian langsung ke ini, ke yang apa sih namanya, iklan yang ini nih, GTA 5 free. Langsung klik. Habis itu nanti ini tulisannya bukan own, dia getting apa gitu ya, lupa. Jadi tinggal diklik, nanti klik, habis itu bakal download. Di download, klik ini, kita lihat downloadannya kayak gitu. Ini ukurannya itu 94 GB ya, lumayan gede. Mungkin kalau yang internetnya pelan kayak internet gua, butuh waktu berhari-hari buat download GTA 5 nya. Ya udah, paling segitu aja ya tutorial sama ngasih tahu kalau GTA 5 itu gratis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Udah itu, terima kasih yang udah subscribe dari awal channel ini. Dan terima kasih yang udah nonton. Bye.